Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Butaspe. Kali ini Butaspe akan mendokumentasikan orderan dari Bapak Alpianor yang ada di Kalimantan Timur. Beliau mesan 2 tas pe sekaligus, yang pertama itu 8mm dan 10mm. Bahan yang digunakan itu tas pe kombinasi menggunakan 15 kayu. Yang pertama itu dari Nagasari, Kaliasem, Kelorgian Santang, Setigi, Dewandaru, Kalimosodo, Tengsek, Secang, Kemuning, Walikukun, Johor, Liwung, Gaharu, Kayu Raja, dan Kabuas Sancang dengan diameter butiran yaitu 10 dan 8 mm. Oke, kita ikuti untuk proses pembuatan tas P-nya. Ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk proses pembuatan tas P orderan dari Bapak Alpianor yang ada di Kalimantan Timur. Yang pertama adalah untuk Setigi, Kaliasem, Secang, Gali Kelorgian Santang, terus Kabuas Sancang. Ini adalah untuk Kayu Raja atau Gatis. Kemudian untuk Setigi Wulung, kemudian Gali Johar, Kemuning, Dewandaru, Kalimosodo, kemudian ini Teksek, kemudian ini untuk Gali Walikukun, Gaharu, dan Liwung dari Gunung Lawu. Jadi semuanya ada 15 kayu. Oke, kita ikuti proses yang pertama untuk cetak butiran. Masuk ke tahap berikutnya yaitu proses untuk penyempurnaan butiran. Biar hasil pengamplasannya itu lebih mudah, lebih bagus, dan proses pengamplasannya lebih cepat, harus disempurnakan lagi. Oke, kita ikuti proses penyempurnaan butiran. Masuk ke tahap berikutnya yaitu proses untuk pengamplasan. Biasa pengamplasan menggunakan air atau metode basah, karena dari hasil pengamplasan ini hasilnya sangat halus dan untuk proses mengkilapkannya itu akan lebih mudah. Oke, kita ikuti proses untuk pengamplasan. Masuk ke tahap berikutnya yaitu proses mengkilapkan butiran. Ini hasil dari pengamplasan yang sudah kering, jadi langsung dikilapkan. Mengkilapkannya menggunakan gesekan dari bambu hitam atau bambu ulang wulung seperti ini. Oke, kita ikuti proses mengkilapkan butiran.
masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses pembuatan kepala tasbih. Untuk modelnya seperti biasa, ada ring di bagian atas dan besarnya akan sesuaikan dengan butiran 8 mm, tapi agak lebih besar ini. Oke, kita ikuti proses untuk pembuatan kepala tasbihnya. Inilah hasil dari proses untuk kepala tasbihnya. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses merangkai tasbihnya. Ini untuk yang 8 mm dan ini untuk 10 mm. Untuk 8 mm saya menggunakan benang warna hitam seperti ini. Kemudian yang 10 mm menggunakan benang warna hijau sesuai dengan permintaan. Kemudian untuk kepala tasbihnya, bandul pembatas dan butiran variasi. Di sini juga sama untuk yang 8 mm. Kemudian ini ada 15 jenis kayu. Oke, kita ikuti proses untuk merangkai tasbihnya.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin, selesai proses pembuatan tasbih orderan dari Bapak Alpinor yang ada di Kalimantan Timur. Beliau memesan tasbih kombinasi menggunakan 15 kayu bertuah dengan diameter butiran yaitu 8 mm dan 10 mm. Ini untuk yang 8 mm. Kemudian ini untuk yang 10 mm. Kemudian untuk kepala dan variasinya. Variasinya berbeda seperti ini. Jadi kanan kiri ada pembatas gesernya, kemudian untuk bandulnya. Untuk yang 10 mm bandulnya, kepala tasbihnya menggunakan gali asem dan bandulnya juga gali asem. Kemudian yang kecil ini menggunakan setigi. Kemudian untuk yang 8 mm untuk kepala tasbihnya menggunakan gali nagasari dan bandulnya juga nagasari. Dan yang sebelah kirinya juga untuk menggunakan setigi. Setiap tasbihnya ada 15 macam kayu. Mudah-mudahan dengan video ini Pak Alpinor bisa melihat bagaimana untuk proses pembuatan tasbihnya. Saya akhiri, pada kali ada kata-kata atau video yang masih kurang bagus, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.